Cristiano Ronaldo, yang telah memenangkan 5 penghargaan Ballon d'Or, akan berusia 39 tahun ketika Euro 2024 dimulai pada bulan Juni nanti. Dan jika semua lancar, maka turnamen ini akan menjadi putaran final ke-6 yang Ronaldo ikuti sejak pertama kali ia ikut Euro di tahun 2004. Itu akan memperpanjang rekornya tampil di turnamen Euro. Meskipun begitu, sebelumnya banyak yang menganggap karir Ronaldo di timnas sudah selesai. Tetapi dengan gaya khas Ronaldo sendiri, ia membuktikan keraguan itu salah. Ronaldo masih belum selesai sama sekali di timnas Portugal. Ia malah catat rekor sebagai pemain yang paling produktif di timnas sepanjang sejarah. Itu ia buktikan di pertandingan lawan Slovakia dengan membawa Portugal lolos ke Euro 2024 sambil catatkan beberapa rekor. Lalu bagaimana Ronaldo yang sudah dinilai habis di timnas kini jadi sosok yang penting untuk Portugal lagi? Mari simak ulasannya. Anggapan Ronaldo sudah dinilai habis di timnas berawal dari kekecewaan di Piala Dunia 2022. Di situ, Portugal hanya bisa sampai ke perempat final. Skuad Selecao tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah tipis 1-0 di pertandingan melawan Kuda Hitam Maroko. Ronaldo sendiri jadi sorotan karena ia tidak bisa menggendong timnya melaju lebih jauh lagi. Selain itu pula, di turnamen tersebut CR7 hanya mencetak 1 gol. Itu pun dari titik putih di pertandingan lawan Ghana. Ketajaman bomber Al-Nassr itu akhirnya dipertanyakan. Apalagi setelah Ronaldo tidak dimainkan jadi starter di laga lawan Swiss. Tapi Portugal bisa pesta gol 6-1. Pada bulan Maret kemarin, Ronaldo mengaku ia sempat mempertimbangkan pensiun dari timnas. Selain karena usia, juga karena kekecewaan yang dialami selama Piala Dunia 2022. Dilansir dari goal.com, Ronaldo berkata, "Saya tidak akan berbohong. Dalam hidup, kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Saya telah berpikir, merenung bersama dengan keluarga saya, tapi saya sampai pada kesimpulan, meskipun masalah datang, kita tidak boleh menyerah." Kipun begitu, seruan Ronaldo untuk keluar dari timnas juga semakin santer di media. Ronaldo dianggap sudah terlalu tua dan hanya jadi beban di skuad Portugal. Meskipun begitu, manajer Portugal yang baru, Roberto Martinez, masih percaya dengan Ronaldo. Meski didesak untuk tidak lagi memanggil Ronaldo ke timnas, tapi Roberto Martinez tetap memanggil CR7 di skuad kualifikasi Euro 2024. Ia menganggap Ronaldo bisa membawa pengalaman dan kepemimpinan di tim. Bagi Cristiano, dia belum siap untuk pergi. Dia adalah seorang pemimpin sejati, seorang kapten dan seorang yang membawa pengalaman yang tidak dimiliki pemain lain di dunia sepak bola, ucap Martinez dilansir dari Daily Post. Kemalangan Ronaldo kembali berlanjut di luar lapangan. Saat daftar nominasi Ballon d'Or diumumkan, nama Ronaldo menghilang dari daftar. Ini jadi kali pertama dalam 20 tahun, nama Ronaldo tidak ada dalam daftar 30 besar nominasi Ballon d'Or. Nominasi Ballon d'Or itu memang dinilai dari performa para pemain di musim 2022-23. Sementara musim tersebut memang bukan musim terbaik Ronaldo. Ia terlibat konflik di Manchester United yang memaksanya hengkang di tengah musim. Kemudian kekecewaan di ajang Piala Dunia 2022 bersama Portugal. Ditambah Ronaldo yang sudah tidak bermain di Eropa, kepindahannya ke Liga Arab juga dinilai mempengaruhi kepantasan Ronaldo masuk nominasi Ballon d'Or. Kemudian beberapa hari setelahnya, Portugal menjalani pertandingan kualifikasi Euro melawan Luxembourg. Di situ Ronaldo tidak bisa main karena masih kena hukuman akumulasi kartu kuning. Tapi yang jadi sorotan, ketika tidak diperkuat Ronaldo, Portugal malah catatkan kemenangan terbesar 9-0. Itu jadi rekor kemenangan terbesar setelah di babak kualifikasi Euro. Keraguan akan Ronaldo di timnas Portugal pun kembali menguat. Ronaldo baru bisa kembali berlaga bersama Portugal di pertandingan lawan Slovakia. Di laga tersebut, ia masuk sebagai starter. Dan ia melakukan apa yang sudah seharusnya ia lakukan, yaitu memastikan Portugal lolos ke Euro 2024. Portugal bisa unggul lebih dulu lewat gol dari Goncalo Ramos di menit ke-18.
Sementara itu, Ronaldo mencetak gol pertamanya di laga tersebut lewat titik putih di menit ke-29. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-0. Di babak kedua, Slovakia sempat mencetak gol balasan di menit ke-69. Ronaldo yang di penghujung babak pertama sempat membuang peluang, bisa menebusnya dengan mencetak gol di menit ke-72. Dan meskipun Slovakia bisa kembali membalas di menit ke-80, pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Portugal. Dua golnya di laga lawan Slovakia itu adalah gol ke-7 dari 6 pertandingan Portugal di kualifikasi Euro 2024. Itu menjadikannya duduk di peringkat kedua daftar pencetak gol terbanyak. Dengan koleksi 7 golnya itu, Ronaldo punya gol yang lebih banyak dari Kylian Mbappe dan Haaland yang sudah cetak 6 gol, dan Harry Kane yang baru cetak 5 gol. Ronaldo hanya kalah dengan Lukaku yang sudah cetak 9 gol dari 6 laga. Tidak hanya itu, Ronaldo telah mencetak 125 gol dalam karir internasional tingkat seniornya. Itu menjadikannya sebagai pesepak bola pria pertama dalam sejarah sepak bola yang bisa mencetak 125 gol untuk negaranya. Hebatnya, 73 gol dari 125 gol itu, Ronaldo cetak saat usianya sudah menginjak 30 tahun. Ia sudah tercatat mencetak setidaknya lebih dari 100 gol untuk klub dan negara di setiap dekade. Dari dekade 2000-an, 2010-an, sampai 2020-an, Ronaldo telah mencetak 14 gol di pertandingan Euro. Itu sudah 5 kali lebih banyak dari pemegang rekor sebelumnya, Michel Platini. Sementara itu, Antoine Griezmann dengan 7 golnya adalah pemain terdekat yang masih aktif bermain untuk menyusul rekor Ronaldo tersebut. Di Euro 2024 nanti, usia Ronaldo akan jadi 39 tahun. Usia yang tidak biasa bagi seorang pemain untuk masih ikut di timnas. Apalagi di posisi striker dan saat Portugal punya banyak pilihan penyerang yang lebih muda. Tapi Ronaldo sendiri masih percaya ia bisa bermain di Euro 2024. Ia mengaku kalau setiap tahun dirinya punya sesuatu hal yang harus dibuktikan. Saya selalu punya sesuatu untuk dibuktikan setiap tahun. Saya selalu ingin membuktikan sesuatu. Ucapnya dikutip dari Goal. Tahun ini Ronaldo telah membuktikan dirinya masih terus mencetak gol dan mencatatkan rekor meskipun sudah tidak bermain di Eropa. Jadi bukan tidak mungkin kalau tahun depan Ronaldo masih bisa membuktikan ia pantas bermain di Euro bersama Portugal.